Sejumlah pengunjung pantai dilarikan ke rumah sakit karena tersengat ubur-ubur beracun. Mereka mengalami gejala sesak nafas, krem otot, dan kulit terbakar usai tak sengaja menginjak ubur-ubur. Mengunjung wisata pantai panjang Kota Bengkulu. Dua hari terakhir dikejutkan dengan fenomena kemunculan ribuan ubur-ubur berwarna biru. Warnanya memang cantik, tapi ubur-ubur yang satu ini harus dihindari. Setidaknya sudah ada 8 orang pengunjung dan warga yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan usai tak sengaja menyentuh ubur-ubur yang terdampar di pinggir pantai. Korban yang tersengat ubur-ubur mengalami gejala sesak nafas, kram otot, kulit terasa terbakar hingga sakit ke sekujur tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Padang Gaul, pemirsa Netizen Subscriber. Tadi adalah narasi video YouTube yang dikirim rekan saya di Bengkulu sana yang beritahukan bahwa beberapa hari ini ada ribuan ubur-ubur yang beracun. Kasi teman saya tadi entah bagaimana biasanya enggak ada kayak gitu, ini kan pantai wisata biasanya aman tidak ada gangguan, tapi ini tiba-tiba ada ribuan ubur-ubur yang beracun yang apabila disentuh seperti tadi diberitakan. Saya cari di medsos ternyata banyak dan diberitakan ini lagi-lagi juga fenomena yang kemarin yang di pasar ikan-ikan yang naik darat. Udah dapat konten dan ini adalah masalah ubur-ubur seperti itu. Kira-kira ada pesan apakah yang tersirat yang selama ini tidak pernah terjadi, ini ada ubur-ubur racun ribuan yang mendarat di pantai yang ada di Bengkulu sana. Kira-kira apakah ini suatu fenomena alam biasa karena air lautnya mungkin tidak sesuai lagi dengan habitat kehidupan ubur-ubur itu sehingga dia mendarat, atau bagaimana, ataukah ada pesan khusus yang bisa kita ambil hikmahnya di kehidupan manusia. Mudah-mudahan dari tayangan-tayangan keadaan alam saat ini sudah tidak bisa diprediksi. Cuaca, iklim sekarang sudah nggak bisa dikira-kira lagi. Sebagian besar ini kekeringan. Kemudian ada sebagian wilayah Indonesia yang ada banjir bandang, tanah longsor. Itu fenomena alam yang sekarang sudah tidak bisa lagi diprediksi. Kira-kira apakah pesan daripada mendaratnya ubur-ubur tadi? Mari kita cek, mudah-mudahan diizinkan ada makhluk yang tahu untuk bercerita. Lagi-lagi aku temani dengan Pak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Ini rame Pak Hamid, berita-berita yang menurut saya sendiri ya agak ganjil. Karena seperti itu kemarin ikan kita buat konten. Nah, ini masa ubur-ubur sudah konten teman saya ternyata ada. Kita cek kira-kira apa pesan yang kita ambil. Saya pinjam rekan jaringan gitu. Oh, di pagari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin sang yang nur cahriwala. Goib yang tahu tentang fenomena alam ubur-ubur beracun ini mendarat di pantai Bengkulu sangat lucu ini. Ketarik tangan saya. Penyusup, penipu tidak bisa ketarik. Yang ketarik hanya yang aktif dan masuk penipu mediator ini. Penyusup, penipu tidak masuk. Yang masuk izinkan tarik tangan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Sesuaikan dengan tubuh ini energimu dan bentuknya sesuaikan. Bicara manusia, Allah. Bicara manusia, sesuaikan tubuh ini. Secara manusia, wallah, sambung, wallah. Tempat apa ini? Kamu apa? Assalamualaikum, Mas.
Mas tolong jangan sakitin Mas. Buat dia enak, aku mau bilang aja gua loh. Tolong Mas, sesuaikan Mas. Gue saya takut. Kenapa? Kamu golongan apa? Biasa tanya Islam, mau kamu datang ke tanah ya? Saya tidak tahu. Sini. Eh, takut sini. Jadi kamu mau bilang golong. Sini. Santai aja. Santai aja. Kamu bukan Muslim? Bukan. Bukan. Oke, santai. Saya takut sini loh. Kenapa? Saya tidak takut. Ya terus? Kenapa? Tetapi yang ada di depan saya ini semuanya apa ini? Kamu bilang di pagar ini, assalamualaikum, mas, tolong saya sakit. Kalau dia bohong, baru diajak. Kalau dia bohong, saya diajak. Siapa saya? Mana saya? Coba dilihat dulu. Kamu siapa? Ya dilihat dulu lah. Ada apa? Kok begitu sikap kamu? Kamu golongan apa? Oh, siluman. Siluman. Siluman dari mana? Dari air. Oh, dari air. Ini lingkungan kamu, sesuai dengan kamu muncul dengan kebu Allah. Jadi kamu nyaman sekarang, kebu Allah. Nyaman jadinya. Oh, nyaman. Mau subuh enggak, Mas Siluman? Eh? Mau? Ya ini wujud nyata yang kau mau, huwa Allah. Ini mati dulu. Astagfirullahaladzim. Ini mata. Nyaman kan? Sangat sehat sama kamu kan? Ada apa? Ya sekarang, kamu kalau mau sukanya apa? Wah, kalau bohong. Golongan kami itu sering berbohong. Ya. Jadi tidak ada resikonya. Aduh. Oh, makanya itu. Iya ya, kalau berbohong saya akan ledak. Aduh. Oh iya. Nah, kalau saya berbohong, saya akan ledak. Udah tahu gitu nanya. Undang-undang teman di alam. Kamu banyak sekali di sini. Undang-undang di alam gaib. Kalau bohong terpotong-potong meledak. Kamu siluman. Jadi bagus kenapa? Bentukmu apa kayak gitu? Bentukmu apa? Bentuk saya itu berubah-ubah. Nah, ya sekarang ini. Sesuai dengan keinginan saya. Nah ini bentuk seperti apa ini? Oh gitu dan tuh. Saya kamu tahu. Nah, ngeyel lagi, sakitin nanti saat nangis. Ya, iya. Gor saya ini timur obor. Ini ular. Gini, kamu masih siluman? Bukan. Bagaimana proses dulunya kamu apa? Saya gulungan jin. Gulungan jin. Jadi siluman kenapa? Saya bersekutu dengan gulungan iblis. Bersekutu dalam hal apa dulu? Saya membantu iblis. Disuruh untuk menjadi godang dari manusia. Gitu. Ini minuman masih ada itu banyak itu. Saya nggak sehat sama kamu kan, makanya kamu jangan bohong sama saya. Bagaimana ceritanya kamu menjadi kotor manusia itu? Dari awal ceritakan, dari golongan jin apa kamu? Dulu ketika saya masih golongan jin, ada orang sakti mencari keilmuan. Saya tertarik. Anggap sakral di daerah ini. Terus? Dari orang yang percaya pada kebenaran saya. Saya disuruh menjaga. Disuruh menjadi pendamping kodamnya. Saya pasti mau. Karena di depan
ikatan saya dengan golongan iblis semakin kuat. Saya diberikan keilmuan untuk menyesatkan lebih jauh lagi orang yang saya tampili. Saya semakin berhasil ketika saya menambah keilmuan kepada orang itu. Kemudian orang yang saya dampingi memakai keilmuannya kepada manusia-manusia yang yakin kepada orang yang saya dampingi sebagai tokoh itu. Dari situlah saya tidak hanya mengambil roh sukma yang saya setorkan kepada iblis yang ada di dukun itu saja, tetapi orang yang datang itu juga saya ambil roh sukmanya yang tersisa di dalam tubuhnya. Saya ikat. Oh iya, kalau oh, dunia manusia berapa tahun umur masih rumah? Tapi emas ya, muda berarti ya. Jadi mati ya, ada sama kamu kan? Ada apa? Kamu memanggil saya kesini. Ya. Saya tadi dilempar. Ya, aku minta sama Allah tuh yang Islam, assalamualaikum, malah kamu yang kena. Siapa yang lempar situ dari kamu? Golongan malaikat. Golongan siapa? Malaikat. Kamu kenal malaikat juga ya? Saya tidak kenal malaikat. Pukul kepalanya. Wah, nggak kenal lagi. Ayo begitu. Aduh, jangan sakiti saya di sini. Kamu paling kuat. Saya salah satu yang paling kuat. Ya gini, Mas Siluman. Aku mau tahu, itu di sana kok banyak binatang sarak manusia berubah ubur-ubur itu. Ribuan kok mendarat ke pantai dan banyak korban itu bagaimana? Apa? Saya disuruh dari golongan iblis. Yang di mana golongan iblis yang bersemayam di dalam dukun itu. Saya disuruh untuk nimbrung di dalam kejadian ubur-ubur yang banyak ke daratan. Terus? Kenapa dari ubur-ubur itu menyengat orang-orang yang datang ke pantai itu? Yang seharusnya ubur-ubur itu tidak menyengat. Hanya memberikan peringatan saja. Agar manusia-manusia yang ada di sana saat-saat ini itu diberikan peringatan ubur-ubur naik ke atas agar tidak ke pantai dulu. Tapi dari golongan kami beserta golongan-golongan iblis yang lainnya yang bekerja kepada tubuh dan yang bekerja kepada manusia yang mengutuk tubuh, di mana tujuan utamanya mencari tubuh, saya disuruh nimbrung masuk ke dalam ubur-ubur. Di mana orang yang masuk dalam air ataupun yang di mana ubur-ubur itu bersembunyi di bawah pasir, itu banyak yang golongan kami masuki untuk mencari tumbal manusia yang tersengat. Jadi yang intinya ubur-ubur itu baik tujuannya kan begitu ya? Ayo. Ceritakan apa yang benar. Sebenarnya coba ceritakan ubur-ubur naik ke darat itu sebenarnya apa? Baik tujuannya kan mereka naik ke daratan. Ataupun masuk ke lokasi yang tertipu. Mempunyai tujuan yang sangat baik. Memberikan tanda, memberikan peringatan kepada manusia agar akhir-akhir ini, saat-saat ini tidak berkunjung ke pantai tersebut lebih dahulu. Karena ada sesuatu berkecelakaan di pantai saat ini. Ya, di mana golongan-golongan seperti yang melempar saya, golongan roh ataupun golongan-golongan cinta sudah membuat berkecelakaan yang besar di pantai itu. Tetapi kami
juga mencari cara yang lebih mudah dan lebih praktis untuk mencari tumbal sebagai makanan kami. Nah, itu kan enak jadi kami dulu tuh minum kamu. Ya, sejatinya ubur-ubur tuh naik ke darat itu baik tujuannya untuk beribadah ke manusia, tidak main ke laut karena ada manusia kejolak gitu ya. Cuma kamu menusuk ketemu mereka gitu ya. Tidak sekarang menyakiti orang banyak begitu ya, itulah cari, cari, kami cari tumbal begitu. Ngomong-ngomong, itu yang menyuruh ubur-ubur naik ke darat itu siapa itu? Golongan cahaya. Emangnya mau ada apa di sana? Kalau mau terjadi apa, saya pun tidak tahu. Tetapi saya melihat di dalam kerajaan musim hari itu. Setiap hari itu ada rapat. Mereka berkumpul. Juga tidak tahu, tapi mereka sangat banyak sekali berjejer-jejer. Gitu ya. Coba kamu tahu-tahu mau apa kira-kira yang diomongkan, coba dengerin. Saya tidak berani. Jadi kamu yang bikin. Izinkan dulu dengan kelewatan. Ya Allah, bisa sedikit untuk cari tahu mau ada apa itu golong. Mau ada apa? Apa? Korban-korban yang akan saya ambil itu pasti akan lebih mudah dengan itu. Akan ada gelombang air yang sangat besar menggulung-gulung-gulung-gulung-gulung-gulung-gulung sangat tinggi sekali. Sudah itu saja yang bisa saya bicarakan, saya takut. Jadi intinya terus ini peristiwa-peristiwa adanya air yang menggulung sampai itu sebenarnya apa buat orang-orang itu ya? Sebagai balasan apa yang telah dilakukan manusia-manusia jahat yang ada di sana. Jahat. Kamu tahu juga orang jahat ya? Ya tahu. Jahat ya bagaimana itu? Kalau saya jahat. Tetapi kalau manusia kejahatannya itu banyak sekali. Kemaksiatan-kemaksiatan di dunia manusia itu berbagai variasi. Juta-juta kemaksiatan itu bisa dilakukan manusia. Itu merupakan peringatan, teguran atau sudah azab itu? Menurut kamu, ayo. Azab. Udah azab ya. Betul, bukan lagi peringatan. Terus ini apa? Di suatu pulau itu mereka banyak yang sudah hanya mereka menganggap bahwa apa yang telah dimiliki ini adalah hak sepenuhnya bagi orang-orang yang ada di sana. Dimiliki itu apa? Harta benda, keluarga, kekayaan, semua mereka bahwa itu cukup, tidak perlu sembahyang ataupun tidak perlu sholat. Bahkan di sana itu banyak sekali neraca lelah. Dosa itu bisa itu adalah salah satu kemaksiatan yang sudah menjamur di pulau itu.
peduli maksudnya apa? Ya mereka menganggap bahwa dosa yang dilakukan itu bisa dibeli dengan keuangan mereka, dengan harta mereka. Ya. Maksudnya gimana? Banyak orang-orang yang seperti kamu ini, pimpinan-pimpinan seperti kamu ini, menganggap bahwa apa yang dilakukan ini bisa memusnahkan dari dosa-dosa yang memberikan uang orang ini. Jadi mereka bilang pemimpin-pemimpin spiritual di sana tidak usah sholat, nggak usah apa, terus saya tebus dengan uang begitu. Iya. Loh, maksudnya gimana ini? Aku nggak paham loh. Contohnya gimana? Saya contohkan saja. Ya nggak paham memang saya. Kamu punya kesalahan dengan kesehatan. Kamu datang ke saya dengan memberikan uang. Kemudian saya membaca sesuatu. Saya mengatakan dosa kamu sudah lunas. Kamu sudah bersih menjadi orang yang suci kembali. Oh, sudah menjamu di sana. Lo. Persinahan. Bahkan perempuan. Itulah yang akan terjadi pada manusia-manusia tersebut dari kejadian gunung-gunung itu akan memusnahkan orang seperti itu. Tutup, saya tidak berani. Kenapa? Saya takut kepada yang terjadi di sana. Nanti saya dimusnahkan. Bicara apa bicara jangan bicara itu. Aku udah mau banyak tanya, tapi cerita aja. Aku tahu banyak, yang kamu masukkan. Banyak golongan yang melempar saya tadi. Golongan yang dahulu manusia, tetapi ada di sana juga ada golongan jin-jin yang sudah muslim. Yang ngomong-ngomong ini, yang golongan manusia maksudnya manusia apa? Ya, manusia. Tapi manusia itu mereka ada itu, tapi ya urusan saya, urusan mereka. Siapa yang lengah dan golongan kami akan mengambilnya. Golongan kami menyengat ada manusia tidak sembarangan. Itu pesannya tuh ya, kami mengingat manusia-manusia yang banyak terlibat di dalamnya, golongan-golongan iblis lah yang di dalam tubuh kami untuk mengambil apapun yang dalam tubuhnya bebas. Ini sudah milik kami. Masih diizinkan golongan iblis yang ada dalam tubuh manusia. Tiba-tiba penyakit itu ya. Jadi orang-orang yang makan riba itu bisa kena penyakit kalau begitu. Iya. Apa sekali. Jika mungkin orang yang mengambil riba saat ini masih sehat, masih menikmati kekayaannya, itu saat ini golongan iblis pun itu juga akan memberikan kesenangan terlebih dahulu. Tapi jika golongan iblis sudah mencapai batas tertentu, kesenangannya itu dengan kesakitan yang bukan hanya di dalam orang yang mengalami itu saja, orang itu pada anaknya, istrinya, keluarga yang lainnya, ataupun digunakan kegiatan-kegiatan yang lain, itu pasti akan ada dampaknya. Karena di dalam uang yang diberikan itu ada golongan iblis yang dalam waktu itu. Saling menyambung. Oh gitu. Jadi penyakit yang kamu sebabkan karena singkatan kami itu mungkin juga terjadi kepada orang lain gitu. Ya benar kamu ngomong. Iya. Ini kan terkhusus yang di sana. Jika orang yang mengambil riba misal di tempat ini, ya tidak mungkin ada ubur-ubur jalan ke sini kan, tidak mungkin. Tapi bisa kena kayak gitu juga. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya benar kamu. Coba saja kamu mengambil riba
Jika kamu sudah mengalami sakit, pasti sakit ini tidak akan kunjung sembuh. Terus, kamu pernah mendengar kait corona itu? Oh, corona kan? Mari, tahu. Kamu juga pernah bikin corona juga toh kamu? Tapi adalah antek-antek yang disuruh dengan Inggris. Waktu itu. Sekarang dengan kamu katakan itu kira pada penyakit yang akan dimunculkan ini kayak apa sih? Aja lagi nanti. Bagaimana cerita? Seperti virus corona, tapi namanya. Tidak apa-apa nama berbeda. Nama pun itu yang memberikan kan golongan manusia. Mereka bebas untuk memberikan nama, tetapi mereka bersusah payah untuk mencari obat. Di mana mereka mengatakan bahwa obatnya sudah ditemukan, padahal itu adalah tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan corona ini hilang di negara ini ataupun di negara sana. Itu aja orang yang berdoa agar virus-virus itu diangkat. Ya benar kamu. Berdoa siapa? Ayo kalau bohong tak tunjuk. Sebutkan. Saya tidak berani. Diizinkan, wallah. Siapa yang mengangkat virus corona itu? Raja gaib. Eh? Raja gaib. Kamu kenal kayak emangnya? Iya, saya tidak kenal, tapi mengetahui golongan gaib mana yang tidak mengetahui nama beliau. Siapa itu? Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Ayo benar, kalau bohong pukul malaikat. Oh, gak dipukul. Canda aja saya. Jadi suatu saat kejadian yang karena seperti orang kamu sengat sama itu akan terjadi di manusia juga. Bukan suatu saat lagi. Apa? Tetapi saat ini. Golongan-golongan orang pintar yang ada di Nusantara. Saat ini itu menanggulangi tanpa sepengetahuan orang-orang umum bahwa penyakit itu sudah ada masuk ke dalam negara ini, yang dimana mereka mengatakan bahwa virus ini melalui dari negara yang ada di luar dari Indonesia ini sudah masuk. Mereka saat ini sudah menanggulangi tanpa sepengetahuan orang umum. Tetapi jika golongan kami diizinkan untuk menyebarkan luas lagi, ya kami juga akan masuk kepada orang-orang, mencari orang-orang yang banyak kemaksiatan. Tiba, wah seru itu. Jadi wabah yang bunuh orang sudah ada sebenarnya ya. Terus ini, kira-kira kalau memang golongan kamu diizinkan untuk menyebarkan penyakit yang lebih parah di corona itu nanti, bisa bedakan nggak orang yang sebenarnya ini orang ini harus kena ini tidak? Bisa. Jangan ngarang kamu. Bisa. Golongan gaib itu melihat apa yang ada di dalam manusia. Tetapi manusia kan tidak bisa. Manusia hanya menanggulangi dengan apa yang ditemukan. Entah itu obat, entah itu teknologi mereka. Hanya sebatas itu saja. Tetapi mereka tidak ada di bawah yang bekerja. Itu adalah golongan kami. Mereka mengatakan virus. Jika orang itu paham, virus itu dari golongan kami. Jadi boleh dikata kejadian kubur-kubur beracun yang muncul itu kamu bekerja untuk memberi tanda bahwa virus yang berbahaya tidak jadi di Nusantara begitu. Ah, kalau itu tidak. Tetapi virus yang lainnya yang ada saat ini. Saya akan menceritakan yang umum tadi bahwa virus yang seperti corona itu sudah ada. Mereka orang-orang yang ada di sana, orang-orang pintar itu sudah menanggulangi supaya virus itu tidak tersebar luas. Dan tidak diketahui di kalangan umum. Berhasil nggak tuh mereka menanggulanginya? Saat ini, saat ini, kalau saya bisa mengatakan, keberhasilan mereka itu hanya angka 1. Jika kita rekapitulasi angka 100, itu hanya 1 saja. Tetapi itu golongan yang bekerja kan belum sebesar dari virus yang sudah terjadi. Ini memang ada ya. Ada penyakit yang lebih cepat dari corona ada ya kalau gitu. Nanti, nanti itu saya yakin itu pasti akan disebar di Indonesia. Sudah terjadi huru hara. Kamu jangan salah mengartikan huru hara. Manusia yang saling ribut sana sini bukan seperti itu. Huru hara alam maksud saya. Banyak bencana itu.
Kalau corona kemarin kan peringatan dari Allah itu peringatan teguran. Ya, peringatan teguran ya. Nah, sekarang ini wabah penyakit yang datang ini merupakan apa itu mereka? Azab-azab manusia-manusia sudah melalui batas. Kamu mengatakan pasien melalui batas. Ya, diminum saya habiskan. Kamu mengatakan manusia melalui batas. Betul kemaksiatan gitu. Maksiatnya bentuk-bentuk maksiat syariat atau seperti orang-orang yang bantu itu maksiat juga enggak gitu. Maksiat secara yang dilihat manusia ataupun di dalam hatinya. Itu masuk keilmuan-keilmuan itu. Bentuk-bentuk orang bantu juga maksiat juga termasuk. Itu juga karena berdampak wabah juga nanti itu. Semuanya akan. Jika seandainya wilayah yang saat ini aku tempati tidak terkena dampak, entah itu dari gulungan air, itu pastikan tidak mungkin karena daerah ini jauh. Tetapi bagi manusia-manusianya itu akan terkena dampak. Entah itu contohnya ekonomi, entah itu contohnya apapun yang dilakukan dalam termasuk yang kamu gunakan pasti akan terkena dampak nanti. Ini terang pasti. Ini tidak ada debu, pasti akan ada debu banyak nanti. Terus kira-kira ini orang-orang yang mau selamatkan dari wabah penyakit yang kamu ceritakan orang gimana? Kalau saya, kamu tanyai orang yang selamat seperti apa? Ya saya tidak tahu. Tetapi yang hanya sebatas saya tahu, orang yang di dalam hatinya masih mengingat Tuhannya, ini pasti ada kemungkinan besar selamat. Yang tidak ada. Oke, terima kasih Mas Yuman. Ini jadi kalau berikan terima kasih banyak. Pada intinya akan ada wabah besar lagi secara terbuka itu ya. Nah, kamu tidak tertawari. Kamu dulu ya jin. Siapa tahu izinkan lo ya. Ya bisa saya. Tetap seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih. Habiskan dulu sebuah saya. Kamu kembali gak boleh bapak-bapak dari sini, gak boleh bapak-bapak, paham? Yang kamu dari sini kembalikan semua Allah, keluarkan semua. Tidak mengambil apapun. Kamu kembali ke sana, silakan, karena sudah seperti tugas kamu, Allah pun mengizinkan, ya kan? Terima kasih atas keterangannya, jadi memang saatnya orang-orang yang punya maksiat dapat azab gitu ya sekarang ya. Oke. Terima kasih, silakan langsung kembali sana, kembali. Yuk. Ya. Yuk. Pemirsa, demikian konten kami. Maksud hati ingin tahu saran goib dan memohon pada izin beliau goib yang Islam, tapi ternyata yang dihadirkan adalah justru malah siluman yang fasik yang menyebabkan penyakit yang dari ubur-ubur tadi. Ternyata sisi lain daripada sakit yang disebabkan oleh ubur-ubur tadi itu ternyata itu juga ada peringatan bahwa virus atau penyakit, wabah penyakit yang melebih dahsyat daripada corona itu sekarang sudah mulai mewabah. Nah, dan tugasnya wabah itu apa? Ya ternyata kemarin yang kita bukan manusia di dunia ini sudah diperingatkan Allah dengan virus corona, ditegur, diperingatkan, tapi ternyata tidak ada perubahan apa-apa, ya akhirnya diazab juga dengan maka penyakit. Ini versi siluman. Pemirsa, semua kejadian dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah mengendaki, pasti akan terjadi. Walaupun makhluk dan akal orang cedik pandai menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran, itu dari Allah datangnya. Karena di melalui Allah di sini banyak saat itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat adanya peringatan, teguran dari Allah yang sudah pernah kita alami. Mudah-mudahan membuat kita sadar
membuat kesadaran ada hidayah pada kita. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.